Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi datang ke channel ni. Saya Muhammad Naim Abdullah. Ni teman saya lah yang duk rakam ni, Abang Joe kan. Okey, kat channel Abang Joe. Pada episod yang lepas hangpa boleh tengoklah macam mana kami pergi review kedai makan. Kita pergi kedai makan, kedai nasi tempayan besar. Nasi ayam. Nasi ayam periuk besar. Tu dia. Memang dia mengecik. Lepas tu episod yang seterusnya apa boleh tengoklah. Apa boleh tengok link dekat bawah tu. Kami makan nasi daging dia, memang sedap. Lepas tu kami makan dia punya nasi ayam dia yang memang marvelous. Mengecik. Lepas tu makan ditutup dengan dessert dia, sagu gula merah. Aha, memang best. So dalam kami dalam kereta ni, so kami nak tunjuklah, nak share dengan hampa semua. Bila kita bawa kereta ni, macam akulah kan, aku bila aku bawa kereta jauh-jauh, every weekend aku travel ke Perak, aku travel ke Sik. Benda apa yang paling penting sekali dalam kereta? Kalau hang Johan rasa benda apa paling penting dalam kereta? Wire telefon charger. Ya, jangan tunjuk bawah, semua malu. Okey. Antara bagi aku yang terpenting, wire telefon lah. Unless lah kalau korang pakai handphone yang bateri dia mahal. Macam Yub ni handphone dia mahal, RM3,000 lebih. So boleh bertahan lah 1 hari 2 hari kan. Macam aku handphone cak ayam macam aku benda ni mesti kena dalam kereta. Emergency susah. Lepas tu yang kedua yang aku pernah ada dalam kereta ni, ini Mentos. Mentos ni bagi aku memang kena dalam kereta. Sebab apa? Bila hampa bawa mengantuk, hampa bawa mengantuk, hampa mesti kena ada. Lepas tu apa lagi kita tengok dalam kereta aku apa yang ada. Ni pen. Tali pinggang. Ni dia. Nak tunjuk cara memakai tali pinggang yang betul. Sepatutnya tali pinggang ni dia kena pakai sebelum kereta bergerak. Kan? Pen. Sebab apa pen? Saja sebab mudah nak buat kerja, nak tulis apa-apa, catat apa-apa. Lepas tu apa lagi kita tengok? Ada kat tas inggur. Ada kat tas inggur. Lepas tu ada minyak wangi sikit. Lepas tu ada CD Quran. Lepas tu kalau kereta orang perempuan ada alat makeup kan. Ni kereta orang lelaki ada apa ni? Minyak rambut. Minyak rambut. Kena ada minyak rambut. Lepas tu kalau kecemasan, ni dia. Tada. Ni adalah hang nama dah. Apa dia yuk? Ini adalah shaver. Bila emergency yang pergi kerja kan, bolehlah singgah toilet. Jangan duk shave dalam kereta pula. Orang lelaki semua kemah. Bukan jenis shave dalam kereta. Singgah kat toilet, Petronas, bawa shaver. Lepas tu apa lagi ada dalam kereta aku ni? Jom kita ubah kat sini. Allah. Ini buat ada minyak wangi buat dah. Ni chop. Chop kerja. Teneng. Ada orang order order kan, kena ada chop. Kerjaan kena ada chop. Chop 41 dia. Lepas tu CD Quran. CD Quran ni tujuan apa tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Taala sekalian? Bila hangpa berjalan jauh-jauh, bila tengah malam, kawasan Bukit Bukau, contoh dekat Geri, Pekalan Hulu, kawasan itu selalu berhantu. Inilah hampa pasang ni. Pasang ni insyaAllah lah boleh bantulah. Bukan kata kita percaya pasang ni hantu takut dekat ni. Hantu takut ke Allah. Hantu takut bila kita baca ayat-ayat suci Quran. Janganlah kita kata, oh aku pasang CD ni hantu mesti lari punya lah. Tak, bukan begitu. Kita ikhtiar. Kita ikhtiar. Yang nak bagi jadi, yang nak menyembuhkan siapa? Allah kan. Kalau kata hantu betul-betul takut dengan surah Yasin, dengan apa-apa saja ayat baca Quran, jadi mesti hantu takkan kacau kita. Sebab dalam hati kita ada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita dah hafal surah Fatihah pun dah cukup dah. Tak ada apalah. Itu saja selingan je. Okay, CD. CD surah-surah penting. Lepas tu aku juga benda yang aku paling penting nak cerita kat hangpa, ni dia lah. Water repellent. Bagi aku sangat penting lah. Macam aku travel, bila hujan, aku tak ada ni, aku susah hati lah. Sebab kereta aku ni kereta lama, kereta Nissan Sentra tahun 2006. Tak macam kereta Joe. Joe pakai kereta apa Joe? Maserati lah. Joe Honda. Joe pakai Honda. Honda EFI. Dia kata Honda EFI. Tak apa lah, tak kisah pun. Sebenarnya kereta pun keperluan juga. Ada orang kata pakai kereta mahal-mahal nak buat apa, sampai tak buka macam tu. Kereta sebenarnya bila kita nak bawa anak-anak dengan bini pun selesa penting. Betul ya Yoke? Betul. Tapi macam aku sekarang ni masih belak ada rezeki. Doa lah kat aku kan. Ini aku pakai. So wire charger aku pakai. Kalau macam wire charger pakai, tak ada chainonet ni, tak ada guna juga benda ni. Nak mencucuk-cucuk ni. Mesti kena ada dalam kereta. Itu akulah. Lepas tu apa lagi? Kita tengok. Kat tak senggol biasalah.
Ah, lagi kita korek benda apa ni. Sampai tekan, dengar tak benda apa? Dengar tak? Tening. Ah, ini kena tutup dah, dia punya logo dia kena tutup. Takut lagi kena copyright kan. Kena copyright. Ah, ini dia ceklek ni. Ceklek ni sebenarnya aku tak suka pun makan ceklek-ceklek ni. Kan, tak suka pun. Aku suka minum air, tapi bila kita makan, kita mengunyah, dia hilang mengantuk, faham? Hilang mengantuk. Bila kita hilang mengantuk, okey lah, lega lah. Kan? Ha, jadi lagi satu yang penting sekali. Nampak saya benda penting sekali apa dah? Ni dia. Ini adalah tasbih RM3. Beli dekat Allah Muhammad. Beli kat Shopee. Tapi kalau apa nak beli tak mau lambat, apa nak cepat, apa beli dekat Pekan Rabu ni. Pekan Rabu dalam RM10. Bantu orang kita tasbih. Tak tasbih kat sini. Dalam ni kalau boleh tengok adalah surah Yasin. Surah Yasin sikit-sikit, ada kunci kereta dan sebagainya. Akad kerja pun ada kat situ. Okey. Itu saja yang dapat nak dikongsikan. Ni pergi ke mana ni? Kanan ke kiri ni? Straight. Sini eh? Straight. Kanan? Kiri. Ha? Kiri. Straight kanan kiri. Aduh. Okey, itu saja yang nak kongsikan pada hangpa. Untuk video pada kali ini, iaitu benda yang penting yang perlu ada dalam kereta seorang lelaki maskulin. Tak adalah maskulin sangat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, okay, terima kasih kerana sudi menonton. Yang mana yang dah tengok video, tolong bagi sokongan, tolong like, tolong komen, tolong share. Tak mau share, tak mau like pun tak apa, tapi tolong doakan kepada channel ni agar berkembang dengan lebih maju selepas ni. Terima kasih semua. Saya mengundur diri dulu. Ada apa-apa pesanan daripada penaja? Alhamdulillah kenyang. Hadir kenyang. Okey semua, terima kasih banyak. Kita jumpa lagi di episod yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Berapa minit? 7. Okey, itu. Ada dapat lagi satu konten. Jom kita nak sembang-sembang pula.